Makan tidur, bangun tidur, dan doa ketika mimpi buruk. Malam itu sudah pukul 9, tapi Ozi masih saja asik bermain, berlarian ke sana kemari. Kemudian ibu menegur Ozi. Ozi, ayo tidur. Hari sudah malam, besok kesiangan loh sholat subuhnya. Baik bu, sebentar lagi, jawab Ozi. Karena terlalu lelah bermain, Ozi langsung terbaring di kasur dan kemudian tertidur tanpa membaca doa. Tiba-tiba saja, Ozi berada di sebuah ruangan gelap. Dari ujung ruangan itu, muncul raksasa menyeramkan dan mulai mengejar. Tolong! Tolong! Teriak Ozi ketakutan. Dia berlari menghindari serangan raksasa itu. Tapi raksasa itu terus mengejarnya. Ozi bersembunyi di pojok ruangan sambil menangis. Kemudian ia terbangun dengan keringat bercucuran. Ternyata Ozi mimpi buruk. Ia pun teringat dengan doa ketika mimpi buruk yang sudah diajarkan ibu. Ozi langsung membaca doa. Allahumma inni a'udzubika min amali syaitani wa sayyi'atil ahlam. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan setan dan buruknya mimpi. Setelah tenang, karena masih mengantuk, Ozi pun kembali tidur. Kali ini, ia tidak lupa membaca doa. Bismikallahumma ahya wa amut. Artinya, dengan namamu ya Allah, aku hidup dan mati. Keesokan harinya, Ozi bangun untuk melaksanakan sholat subuh. Ketika bangun, Ozi juga membaca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ozi berjanji dalam hati tidak akan tidur larut malam lagi dan selalu membaca doa agar selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, teman-teman, sekarang sudah tahu kan pentingnya membaca doa agar kita selalu dilindungi oleh Allah. Jangan lupa berdoa di setiap kegiatan kita ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di video manfaat selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.